Dr. Muhammad Yahya Waloni dilahirkan di Kota Manado 30 November 1970. Pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah atau tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2006, beliau bersama istri dan 3 orang putranya sah memeluk agama Islam. Bagi beliau, memeluk agama Islam memiliki makna filosofis dan spiritual. Sesungguhnya bukan pindah agama tetapi kembali ke jalan yang lurus. Sebelum beragama Islam, beliau adalah seorang pendeta atau pelum GKI di Tanah Papua, Klasis Raja IV, Sorong Kepulauan, Provinsi Irian Jaya Barat. Beliau juga pernah menjabat ketua atau rektor STT Calvinis Ebenezer Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004. Selanjutnya, pada tahun 2003, beliau meningkatkan status STT Calvinis ke tingkat universitas yang saat ini dikenal dengan nama Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Pada tanggal 28 Januari 2004, beliau mengundurkan diri dari Universitas Kristen Papua atau UKIP. Tanggal 10 Februari 2004, beliau ditugaskan oleh pihak Gereja Kristen Pemancar Injil atau GKPI Tarakan. Beliau bertugas memimpin jemaat di Desa Long Telenjau, Kabupaten Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Timur. Di samping tugas kependetaan, beliau sempat mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau UNIBA tahun 2005 hingga 2006. Beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Calvinis Ebenezer Manado tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi S2 Teologi dan program S3 Filsafat di Institut Teologi Oikumene Immanuel Manado tahun 2004. Ketika masih menjadi pendeta, beliau sangat digemari oleh para jemaat Kristen dalam hal berkhotbah, baik di Papua, Manado, Balikpapan, Tarakan, dan lain-lain. Di kalangan Kristen, penulis memiliki banyak sekali kaset-kaset khotbah, pendeknya Qualified. Kini beliau sedang belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau bercita-cita ingin menjadi seorang da'i demi menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, agar umat manusia terselamatkan. Alasan beliau memeluk agama Islam sederhana saja. Beliau mengakui bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya firman Allah, sebab tulisan dan ajarannya sejak 1 Hijriah hingga sekarang ini tidak pernah berubah. Sedangkan Alkitab Kristen banyak mengalami perubahan akibat noda otak dan tangan manusia. Akhirnya beliau berkesimpulan, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, sumber kehidupan, iman, dan keselamatan dunia serta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amana bilasi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidana ashadana syarawatan lillazina amanul yahuda wallazina asraku wa la tajidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasrah zalika bi anna minhum gisisina wa ruhbanau wa annahum la yastakbirun. Wa iza sami'u ma unsila ila rasuli tara ayunakum tafidu minat dam imima arrafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna masyaidin Muhammad. Hadirin yang saya muliakan rahimakumullah, pada kesempatan ini saya hadir di tengah-tengah kita semua tentunya merupakan sebuah nikmat berkah yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita selama diperkenankan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini selain menyatakan Alhamdulillah, ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah. Dan semua yang kita lakukan di dalam segala peristiwa hidup ini sebagai orang-orang beriman tentunya mengacu dari sikap dan akhlak yang dipandu berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di kesempatan ini saya juga mengajak, marilah kita sekalian menyatakan salawat dan taslim kepada revolusioner Islam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah pengalaman hidup yang barangkali bagi manusia ini hal yang tidak mungkin terjadi. Bagi manusia hal ini adalah sesuatu yang sukar, dan bagi manusia hal ini adalah mustahil. Tetapi yang kita yakini bersama sebagai orang-orang beriman bahwa bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya telah diketahui oleh banyak orang di seluruh Indonesia, dari ujung timur Indonesia, tanah Papua. Karena dulunya saya berlatar belakang atau dalam background kehidupan saya adalah seorang pendeta, yang kemudian saya memeluk agama Islam, yang bagi saya ini bukanlah hal sebagaimana terjadi di tengah kompleksitas hidup bangsa kita ini, yang biasa-biasa saja, umpamanya ada yang dari Islam kemudian beralih memeluk agama Kristen. Itu saya kategorikan sebagai orang yang pindah agama alias murtad. Tetapi bagi saya, memeluk agama Islam adalah kembali kepada kebenaran ilahi. Saya telah menemukan dasar-dasar kebenaran itu yang sebentar nanti akan saya paparkan, apa yang membuat saya tertarik, apa yang memotivasi saya untuk memeluk agama Islam. Kita tahu bersama bahwa di negara kita ini ada 5 agama besar. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan Katolik. Dan saya adalah salah satu tokoh, saya adalah salah satu pejabat yang kemudian dari Kristen masuk memeluk agama Islam. Bahkan bukan cuma saya, istri dan ketiga putra saya pun turut memeluk agama Islam. Dari latar belakang kehidupan saya sebagai seorang Kristen, saya bukanlah jemaat yang duduk manis mendengarkan khotbah pendeta. Tetapi saya adalah seorang yang berdiri di atas mimbar yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga menurut pemahaman teologi Kristen. Nah, ini yang memotivasi saya tentunya mengapa memeluk agama Islam sebagai seorang yang boleh dikatakan pendeta, tahu tentang kebenaran Kristen, bukan kebenaran Allah bagi saya sekarang. Bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran Kristen. Karena bagi saya agama Kristen itu adalah agama yang tidak sesuai dengan konteks silsilah daripada para nabi. Tetapi dengan sengaja, tanpa malu, tanpa sadar, tahu diri, tanpa menyadari siapa dia, kemudian membawa-bawa nama agama yang pernah dibawakan oleh nabi-nabi Allah, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kita mengakui sebagai umat Islam bahwa Isa adalah kategori nabi yang dimuliakan dan sangat dihormati di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, inilah dasar yang memotivasi saya ketika sampai ke daerah Timur Tengah, ke Israel, maka saya mendapatkan pengakuan umat Israel itu jauh berbeda langit dan bumi antara Israel dengan umat Kristen yang ada di dunia. Israel mempunyai pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohanus, Yahweh Ahad. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Sama, Ehad mengidentikan dengan keesaan, ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, persoalan yang prinsip dan mendasar mengapa saya memeluk agama Islam, ketidakpuasan saya mencari sebuah pembenaran ilahi adalah didorong oleh kekuatan ilmiah, bukan hanya sekedar mimpi. Karena banyak sekali orang yang memeluk agama Islam itu hanya berdasarkan mimpi. Ya, saya kalau hanya berdasarkan mimpi, barangkali saya kategori itu 80% saya tidak percaya, 20% saya masih percaya. Mengapa demikian? Karena kebenaran Islam itu tidak tepat apabila manusia mengkajinya hanya dengan sisi mimpi atau hanya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang kadangkala dusta. Saya mengkaji Islam sehingga saya masuk memeluk agama Islam adalah berdasarkan pemahaman ilmiah dan jenjang pendidikan yang saya tempuh sampai kepada strata 3. Saya akui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Strategi berpikir saya pun terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Tetapi kita yakini bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah memberikan nikmat, keistimewaan khusus, dan manusia diberi gelar yang amat sangat istimewa, didudukan pada posisi yang begitu baik sebagai makhluk yang sangat mulia. Dari sini menggambarkan bahwa sebuah pemahaman yang tertuang dalam konsep kehidupan bahwa manusia itu segambar dan sehalik dengan Allah. Ini memotivasi manusia terus untuk berpikir mencapai sebuah kehidupan yang lebih bermakna, lebih berarti, amat sangat lagi kehidupan yang membawa kepada keabadian hidup kekal, yakni surga nan abadi. Saya terus terang, Universitas Kristen di Tanah Papua yang ada sekarang berkedudukan di Sorong adalah hasil karya saya. Selama 7 tahun saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang mengkonsentrasikan ilmu perjanjian lama. Saya banyak mendidik para pendeta bahkan dengan mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani yang kemudian menuangkannya di dalam sebuah konsep pemahaman dan terus mencari penyatuan di dalam konsep ketuhanan bersama dengan arus, bersama dengan suasana konteks zaman, dan terus mencapai sebuah persepsi yang sama dengan agama Yahudi. Tapi sampai hari ini, agama Kristen tidak pernah mencapai persepsi yang sama dengan konsep keyakinan agama Yahudi. Sementara dalam unsur ketuhanan yang diyakini oleh umat Kristen tentang keilahian Yesus itu hanya berdasarkan pola logika matematika dan asumsi manusia yang banyak sekali diakal-akali oleh seorang individu yang namanya Paulus. Kalau kita perhatikan, kebetulan saya membawa Bible, kebetulan saya membawa kitab suci Kristen, ada ayat-ayat tertentu. Makanya saya selalu katakan, kalau saya mendapati satu kata saja, satu kalimat saja, satu ayat saja dari Bible bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti berani akan kembali memeluk agama Kristen. Tetapi semua isi perjanjian lama dan perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama dari Bereshit, Bereshit ini bahasa Ibrani artinya kejadian, dan sampai Maleakhi, itu tidak pernah mendapatkan bahwa Yesus Tuhan. Sebaliknya, di dalam Bible ini menceritakan banyak tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bisa buktikan. Dan menurut pemahaman teologi Kristen, apa yang diturunkan Allah kepada Yeremia, apa yang diturunkan Allah kepada Yesaya, apa yang dinubuatkan Allah kepada Musa, katanya itu untuk kehadiran nanti Yesus Kristus. Nah, ini tidak tepat dan akan saya buktikan menurut dasar teologi Kristen. Saya tidak dapat membuktikan kenabian Nabi Muhammad di dalam sisi Al-Quran. Karena memang saya dari masa kecil, ya, hidup di tengah kompleksitas kehidupan 99% pemeluk agama Kristen Protestan, yakni kota Manado. Makanya saya sulit untuk mengetahui Al-Quran secara baik. Bahkan bila kedapatan membaca Al-Quran, otomatis dipukul. Umur 14 tahun, saya pernah mengikuti pengajian dengan teman saya namanya Wadi, dan kebetulan masih ada masjidnya sampai saat ini, Masjid Al-Munawara Tumumpa Manado. Dan saya pernah dipukul oleh ayah saya sampai babak belur karena mengikuti pengajian waktu masih remaja. Jadi panggilan saya untuk memeluk agama Islam itu telah terjadi ketika saya remaja. Nanti digenapi oleh Allah pada tahun 2006 ketika saya sudah menjabat sebagai pendeta malang melintang dan banyak jasa bagi gereja.
mungkin suasana ini saya pingin sekali untuk dihadiri oleh umat Kristen. Sebenarnya paling bagus kalau ada umat Kristen. Karena saya punya alasan yang kuat. Saya punya dasar teologi yang kuat. Mengapa? Di kalangan Kristen saya dapat membuktikan begitu banyak dasar-dasar teologi, dasar-dasar kebenaran yang menunjukkan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Makanya di tiap-tiap tempat saya diundang untuk berceramah, memperkenalkan diri terkait dengan eksistensi kami sekeluarga meluk agama Islam, itu selalu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah diislamkan oleh seorang al-ustaz. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kiai. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kaum muslimin wa muslimat. Artinya tidak ada pihak atau siapapun yang memotivasi kami sekeluarga memeluk agama Islam. Tetapi sebaliknya justru saya diislamkan oleh kepalsuan, kebohongan, dan ketidakbenaran kitab suci saya ini, Kristen. Saya bisa tunjukin ada dua kitab di tangan saya, bahkan tiga. Saya bisa katakan bahwa bahasa yang difungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang di Yesus Tuhankan itu adalah bahasa Arab. Saya bisa buktikan dari ketiga kitab ini. Makanya ketika orang Kristen yang tidak pernah ke Yerusalem, mereka berkata, itu di sana Timur Tengah itu tempat Bani Israel hidup adalah Yerusalem. Padahal bahasa di sana bukan Yerusalem, Urusalimu. Dan di dalam abjad-abjad Ibrani, Urusalimu itu tidak pernah ada abjad vowel. Semuanya adalah abjad-abjad konsonan atau abjad huruf-huruf mati. Nah makanya ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, orang Kristen banyak terjebak dengan penipuan. Orang Kristen banyak terjebak dengan kebohongan dari pihak-pihak penulis-penulis kitab. Nah ini yang menunjukkan bahwa manusia Kristen itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tertipu oleh konsep Yahudi dan Yunani. Tapi mereka belum sadar. Lagi pula di pihak lain, Islam itu adalah agama yang mahal. Islam itu bukan setiap orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan sampai kepada Islam. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu-individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Aksiologi ini saya pernah pelajari ketika saya belajar filsafat. Aksiologi ini adalah tiga cabang filsafat nilai yang termuat, terrealisasi baik dalam praktek hidup manusia, baik fisik maupun fisikologis. Jadi, tiga filsafat nilai ini ada etika, ada logika, dan ada estetika. Saya mau katakan bahwa tisu ini bagus. Tetapi saya juga sebaliknya mengatakan Bible ini tidak bagus. Ini yang disebut estetika. Menilai, mengukur indah dan jelek di seputar realitas kehidupan manusia. Kedua adalah logika. Logika adalah ilmu yang mengukur, ilmu yang menilai salah dan benar menurut pandangan rasio, pikiran. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ilmu yang mengukur salah dan benar menurut pandangan yang terjadi di dalam kehidupan fisik manusia. Ini etika. Nah kalau kita ukur dua komunitas agama, Kristen dan Islam, mengapa saya hanya pakai dua agama? Karena dulu saya beragama Kristen, tapi sekarang saya beragama Islam. Nah ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Di mana ada manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sanger, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus.
Harus tahu itu cap tikus supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Cap tikus itu adalah enau. Kemudian dia dimasak, ya. Uapnya itu disaring dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu langsung jadi tikus, masuk got. Kalian mabuk, ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Pendeta terbiasa dengan hal ini. Hah, di dalam dogmatika gereja dikatakan bahwa Yesus yang lahir dan datang ke dunia itu adalah Tuhan. Tapi ada syarat. Begitu datang ke dunia sebagai Tuhan, dia harus mati. Dia mati di tangan orang berdosa. Jadi manusia kita ini termasuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Prosetan, agama apa saja. Ya, Pak, banyak agama Prosetan. Termau Ahmad Musadiq itu ajaran baru agama Prosetan. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Ahmad Musadiq yang jadi nabi baru. Begitu, ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu, maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, oh, barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, Yesus datang ke dunia, ada syarat. Menurut Paulus, bahwa kita ini katanya semua sudah terkungkung di dalam dosa. Dan tidak bakal terlepas dosa itu kalau Tuhan tidak mati dulu. Nah, ini konsep orang sinting. Makanya surat-surat Paulus itu satu dengan yang lain saling bertentangan. Dan tidak ada sesuatu yang rasional yang mampu dipertanggungjawabkan sebagai landasan iman ketika kita mengacu dari aksiologi tadi. Artinya, dari sisi teori logika, Paulus sudah keliru menafsirkan tentang ketuhanan Isa. Jika dasar kekuatan teologi dan filosofis Paulus hanya berdasarkan peristiwa kehadiran Isa secara ajaib atau spektakuler. Masih ada yang lebih ajaib daripada kehadiran Nabi Isa, yakni Nabi Adam, tanpa ayah atau ibu. Ini Paulus lupa. Paulus lupa, maka orang Kristen pun turut menjadi pelupa. Paulus sinting, maka orang Kristen pun turut menjadi sinting. Saya ketika masuk memeluk agama Islam, para pendeta di Manado, di Indonesia ini, bahkan seluruh umat Kristen menganggap saya gila. Tidak gila saya. Saya bisa buktikan bahwa saya tidak gila. Mari saya baca dari kitab 1, Raja-Raja pasal 4. Ini saya tidak gila. Nah, kita harus mengikuti permainan pikiran Alkitab. Jangan kita memeluk agama Islam dan mengatakan, oh, karena saya baca Al-Quran. Saya anggap manusia yang bilang dari Kristen dan bilang dia baca Al-Quran sehingga masuk Islam, saya yakin bahwa itu hanya bohong. Karena manusia-manusia Kristen itu kuat mempertahankan dogma ketuhanan Yesus Kristus. Saya tidak suka ada orang masuk Islam dengan cara-cara yang munafik, yang akhirnya berujung pada ketidakmampuan mempertanggungjawabkan eksistensi kebenaran Islam. Nah, hari saya buktikan bahwa memang saya tidak gila bersama-sama dengan istriku yang tercinta dan anak-anakku. Ini di sini di tangan saya. Ini di tangan saya ini ada Alkitab, lembaga Alkitab Lai tahun 1991 dan Alkitab Lai tahun 2006. Berarti baru. Ya? Tapi sama, Alkitab tahun 1991 masih berlaku di 2008 sekarang. Bisa dibawa ke gereja. Sama dengan isinya Pak Pendeta. Namun anehnya, begini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 26, begini Alkitab tahun 91 bilang. Alkitab tahun 91 bilang. Lagi pula Salomo mempunyai kuda, 4.000 kandang untuk kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda. Garis bawahi, di Alkitab tahun 1991, Salomo punya kandang 4.000. Nah, sekarang Alkitab 2006. Alkitab 2006, ayat yang sama, 1 Raja-Raja 4 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan.
Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40 ribu kandang untuk kereta-keretanya dan 12 ribu orang berkuda. Jadi Alkitab tahun 91 4 ribu, Alkitab tahun 2006 jumlahnya 40 ribu. Kalau nggak percaya nanti sebentar baca. Dan saya harap apa yang saya percakapkan pada sore ini, dialog kita ini, kiranya kaset ini akan menjadi milik juga saudara-saudaraku yang Kristen. Saya harap, maka biarlah kaset ini akan menjadi berkah dan petunjuk hidayah Allah. Saya siap menerima risiko apapun, tapi yakinlah bahwa tidak ada risiko. Sebab saya dikenal oleh gereja tidak pernah membuat pelanggaran ini dan itu. Dan pun saya keluar dari agama Kristen, memeluk agama Islam, pamit kepada ketua sinode dan beliau sempat pingsan. Karena beliau takut dengan raja-raja ini, saya buka salah satunya. Salah satu dari ke-18 ribu data-data kepalsuan yang saya dapati. Sebenarnya saya tadi mau bawa tuh 363 wajah Yesus yang saya temukan, tapi saya cuma takut, waduh, ini bisa bahaya ya. Ini bisa membuat orang nanti akan memeluk agama Islam. Yang saya takut Islam ini kan mahal. Nanti kalau yang tumpul memeluk agama Islam percuma. Di dalam kita juga kaum muslimin wa muslimat banyak yang tidak kafah, ditambah lagi dengan ex-ex kafir yang malas, wah, Islam tambah repot. Jadi biar ajalah. Memang orang yang memeluk agama Islam itu hanya orang-orang yang cerdas. Sebaliknya, yang memeluk agama Kristen dari Islam murtad, itu hanya dua problem. Kalau bukan Indomie satu dus, beras satu liter. Makanya gereja gampang sekali mengislamkan orang-orang Islam yang tidak taat pada Al-Quran. Hanya siapkan Indomie satu dus, beras satu liter, dan mengunjunginya di desa-desa. Hati-hati, upaya pemurtadan sering terjadi. Makanya di kesempatan ini, selaku mantan kafir, saya harus membuktikan dasar-dasar kebenaran yang tentunya ada di dalam Bible ini. Nah, kedua, saya akan memberitahukan apa yang memotivasi saya. Ketika saya pendeta, coba tanyakan pendeta-pendeta di luar. Ada 4 golongan aliran, sebenarnya 5. Saya sebenarnya 6. Saya sebut 4 saja. Karena 4 ini paling banyak pemeluk agamanya. Ada 4 organisasi aliran gereja. Ada pertama-tama Katolik. Yang kedua Protestan. Yang ketiga Anabaptis atau Pentekosta. Yang keempat Adventis atau gereja penantian. Advent bahasa Ibrani-nya penantian. Jadi dia belum percaya kalau Yesus sudah datang, dia masih menanti. Advent, hari penantian, hari ketujuh. Nah, anehnya, saya bisa buktikan yang saya katakan tadi, bahwa gereja-gereja ini menuduh saya tadi katanya gila. Istri saya gila, anak-anak saya gila, apalagi saya. Di atas gila, sinting. Nah, ketika saya mendengar itu, saya klarifikasi dan saya katakan, bukan saya gila. Justru saya dulu percaya kitab orang yang kelewat pintar alias sinting. Ini kitab orang sinting. Anggaplah tahun 91 Tuhan yang berfirman. Tapi 2006 sudah hantu. Karena jumlahnya sudah berbeda. Dan dalam sistematika sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktek tidak mungkin benar. Kira-kira begitu enggak? Nah, inilah sisi rasio. Kita memandang Kristen dari logika. Kita melihat Kristen mengukur standarisasi dan sampai kepada tingkat akurator daripada kekuatan Kristen sampai di mana. Ternyata Kristen dari sisi logika agamanya sudah menyesatkan. Maka saya tidak tepat kalau dikatakan gila. Justru masuk Islam baru sembuh dari gila. Kira-kira itu yang saya harus akui. Maka saya pernah membuat pernyataan, lebih baik saya dituduh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila belum tentu sesat. Tapi orang sesat lebih daripada sinting. Sebabnya saya biar saja difitnah gila, tidak jadi masalah, no problem. Yang penting saya hidup di dalam ketenangan. Nah, yang kedua, saya membuktikan dasar-dasar secara etika. Saudara boleh tanya pendeta, pastor. Jangankan pastor dengan pendeta, pendeta dengan pendeta itu tidak pernah hidup rukun. Mengapa? Karena semuanya mempertahankan omset. Semuanya berdasarkan dari dasar teologi Kristen tentunya. Dari mana Pak Pendeta nggak pernah damai dengan Pak Pendeta? Maleakhi 3 ayat 10. Waduh, ini memang bagus kalau kaset ini sampai ke tangan orang Kristen. Dia buka Alkitabnya. Nanti besok-besok dia sampai, dia buka, dia lihat, waduh,
membenar ya saya baca, supaya saya enggak dikatakan gila. Mereka yang gila, dan wah iya ternyata kita yang gila. Harus begitu. Maleakhi 3 ayat 10, ini yang membuat para pendeta tidak bisa damai hidup. Makanya kalau ada partai damai sejahtera, enggak tepat kalau dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit, pendeta Kristen, enggak tepat. Yang paling tepat itu dipimpin oleh umat Islam. Karena hanya umat Islam yang hidup dalam perdamaian. Kalau orang Kristen itu enggak percaya, jangan percaya. Kristen dengan Kristen enggak pernah damai. Kalau saya bohong, ini kaset dipublikasikan keluar sana. Bawa di gereja, enggak usah dijual, kasih aja sama pendeta. Pasti dia kaget baca. Dia enggak marah, coba percaya deh sama saya, dia enggak bisa marah. Karena kalau dia marah, saya tahu pendeta Christian Oro pernah bilang, saya tidak maafkan pendeta Wilson yang di Manado. Saya panggil, sudah berdamai kalian? Nah, polisi akan tanya, oh belum. Benar apa yang saya katakan. Maleakhi 3 ayat 10, ini yang membuat orang Kristen, pendetanya tidak pernah damai. Maleakhi 3 ayat 10 begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini diimani oleh orang Kristen. Kalau dia beri ke pendeta 100, dia akan dapat 1 juta. Jadi di Kristen itu kayak porkas. Masih ingat porkas? Waktu lahir sudah zaman porkas belum? Udah ya? Sudah zaman porkas ya? Pasang 1000 dapat 10 juta. Begitulah gereja Kristen. Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Ada perpuluhan. Kalau dari Protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma ada Katolik ada bantuan dari Roma. Kalau dia Pentekosta ada bantuan dari Amerika, Yayasan Yakoma dan Ford Foundation. Itu membantu di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu APEC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah, karena kebesaran Tuhan yang di Yesus Tuhankan. Jadi itulah sebabnya pendeta dengan pendeta tidak pernah aku rukun dan damai. Saya perhatikan ini selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun. 9 tahun saya mengkaji ini. Waduh, kalau saya hidup terus begini, dari atas mimbar saya sampaikan kebenaran, cintailah sama manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya, saya masih memusuhi pendeta Pentekosta, semua orang saya musuhi, apalagi umat Islam. Ya, paling saya jengkel sekali kalau lihat yang berjenggot itu. Kayak saya langsung beranggap bermatematika di pikiran saya, ini jenggot-jenggot ini komplotan manusia-manusia teroris. Dan semua orang Kristen begitu menganggap yang berjenggot. Coba tanyakan baik-baik sama orang Kristen. 16 tahun saya memeluk agama Kristen. Menjadi pendeta selama 16 tahun, 36 tahun usia saya beragama Kristen fanatik. Dari keluarga saya semuanya fanatik. Dan akhirnya saya berkesimpulan, saya harus kembali kepada Allah. Saya bersama istri tidak ada harapan lain. Kami hanya bergantung sepenuhnya hidup kepada Allah. Dan sampai saat ini, dulunya saya sakit, dulunya saya sering darah tinggi, dulunya saya sering punya dokter pribadi, penyakit apa saja sering datang. Tetapi ketika memeluk agama Islam, subhanallah, menjadi tenang, walaupun setahun saya jarang tidur. Siang malam saya kerjaannya cuma berdakwah. Dan pendeta-pendeta Kristen pernah berkhotbah di Manado mengatakan bahwa ketika saya masuk Islam, saya sudah melarat dan naik turun masjid minta-minta uang. Ini hal yang tidak betul. Justru saya banyak membantu masjid dengan hasil karya saya. Dan saya tidak makan uang haram lagi. Saya tidak peras lagi umat. Karena saya tahu dengan berkah dan nikmat dari Allah, saya bisa hidup dengan hasil yang halal. Jadi semua pendeta yang hidup di luar sana itu adalah orang-orang malas. Saya baru sadari. Untung saya masuk ke Islam. Kalau tidak, saya pun dikategorikan oleh Allah sebagai pemeras secara halus dengan memperalat Tuhan yang di Yesus Tuhankan oleh Paulus. Saya kira
Itu saja dulu. Silakan bertanya mengenai kehidupan saya, bagaimana saya bisa meluk agama Islam dan apa yang saya rasakan, atau terkait dengan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang pernah saya pelajari, yang kemudian saya akhirnya dari sekarang sampai nanti hari pembalasan atau sampai saya tutup mata mati, saya tetap memeluk agama Islam. Ini komitmen konsisten dan kami tetap objektif. Silakan bertanya, saya berikan waktu sepuas-puasnya barangkali ya, sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan. Ya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang Kristen itu, Ustaz, mereka itu kuat dalam menjaga dogma mereka. Apa betul seperti itu? Terus yang kedua, pengalaman-pengalaman Ustaz sebelum masuk Islam itu gimana, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab dulu ya. Orang Kristen kuat mempertahankan dogma hanya dipengaruhi oleh dua ayat. Yang lain-lain itu tinggal tambahan. Kalau kita dapat berfilsafat dan meruntuhkan dua ayat ini, maka orang Kristen tidak akan bertahan untuk memeluk agama Kristen lagi. Perhatikan ayat-ayat itu. Tulis Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat-ayat yang kuat yang dipertahankan oleh orang Kristen. Dan saya akan jelaskan. Yohanes 3 ayat 16 tanpa Bible pun saya tahu bunyinya. Karena memang itu Alkitab itu sudah di sini sama saya. Makanya pendeta-pendeta di Indonesia ini pernah saya kirim surat di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk diajak debat. Semuanya bilang berdiam diri adalah emas. Mereka gak berani. Karena dari sekian banyak orang sinting, saya yang paling sinting. Maka Allah bilang, ya sudah, karena itu yang paling berat sintingnya, disadarkan dulu. Yang lain biar aja dulu, nanti sudah stadium 4 baru disembuhkan. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini. Ini yang orang Kristen kuat mempertahankan dogmatika gereja atau ajaran gereja. Karena begitu besar kasih Allah, enggak bisa bilang Allah ya. Allah dia. Allah mak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna filosofis yang terkandung dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan katanya di surga itu sudah sayang betul sama manusia. Mengasihi betul manusia. Maka dia turun di dalam diri manusia Yesus Kristus. Nah, jadi pemahaman para pendeta sampai ke tingkat gesrut jemaatnya menganggap bahwa Yesus dituhankan itu atas dasar pengasihan Allah yang tidak dapat lagi menyelamatkan umat manusia selain dia sendiri yang harus mati. Ini pemahaman gereja. Jadi umat Kristen itu sudah ketipu oleh konsep filsafat Yunani. Jadi sudah tidak ada pertolongan lagi karena bukan zaman para nabi menurut dogmatika dan teologi Kristen. Bahwa tidak ada penyelamatan lagi, ini sudah tidak ada nabi. Kalau kita bicara dalam sistematika politik Timur Tengah, ini akan berusaha menghapus kenabian nanti yang akan datang, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sengaja ini Yesus dituhankan, diperalat untuk menjadi Tuhan. Sehingga dia sini mempunyai tiga jabatan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi paling mudah, kalau mau masuk surga, masuk agama Kristen saja. Hanya percaya selamat. Jadi hanya syarat itu, tidak ada dosa yang membatasi. Pokoknya siapa yang percaya, pasti masuk surga. Itu dogma Kristen. Nah makanya banyak orang peluk agama Kristen. Karena cukup percaya. Yesus datang ke dunia, karena dia mengasihi dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah Yesus ini adalah penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Dan selanjutnya dikatakan juga lebih radikal lagi, sangat eksklusif sekali, yakni Yohanes 4 ayat 16. Dia katakan, Yohanes 14 ayat 6, terbalik. Yohanes 14 ayat 6, begini dia punya bunyi. Kata Yesus kepadanya,
akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini seolah-olah makna yang terkandung di dalam ayat ini, ya, Yesus punya tiga jabatan, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang akan sampai ke surga tidak akan sampai, katanya, kalau tidak melalui Yesus. Artinya, orang tidak akan sampai ke surga kalau tidak beragama Kristen dan mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya orang Kristen kuat mempertahankan dogma. Sampai kapanpun Yesus tetap Tuhan. Sampai kapanpun Yesus dan Kristen itu adalah sarana, fasilitas untuk mencapai surga. Itu sebabnya sampai hari ini orang-orang Kristen di luar itu menganggap kita ini umat muslim, kaum muslimin wa muslimat, adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai domba-domba sesat. Iya, semua pendeta Kristen umatnya menganggap umat Islam itu domba-domba sesat yang perlu katanya diselamatkan. Dan mereka ini adalah domba-domba tebusan yang disebut Israel rohani. Padahal dari nenek moyangnya tidak ada daftar silsilah orang Indonesia masuk kategori Bani Israel. Sementara Yesus juga datang bukan untuk orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan untuk dunia ini. Tetapi Yesus datang secara spesifik untuk Bani Israel. Saya bisa buktikan di dalam Matius pasal 15. Apa yang saya ucapkan punya landasan yang kuat. Bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen. Matius 15 ayat 24, dia bilang begini. Akan relevan dengan yang tadi. Yohanes 14 ayat 6. Matius 15 ayat 24, dia bilang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tadi dikatakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa dalam pemahaman teologi Kristen adalah Allah. Jadi tidak seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Aku ini maksudnya Yesus. Nah sekarang timbul pertanyaan, Matius 15 ayat 24. Yesus berkata, aku datang kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah bagaimana dengan nasib orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup? Sementara Yesus mengkomplain. Jangan-jangan Yohanes 14 ayat 6 ini hanyalah suara seorang pembohong dan penipu. Karena buktinya memang di daerah timur tengah sana, Yesus di kalangan Bani Israel sendiri tidak pernah derajatnya menjadi Tuhan. Dia tetap Nabi, namanya Yesua Hamasya. Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang begini, Pak Yaya, kenapa sih ente seorang pendeta, seorang rektor? Kok bisa sekali, mudah sekali ente masuk Islam? Saya katakan begini, di zaman Uni Emirat Arab, Tuhan saya itu Isa Al-Masih. Di tengah kompleks kehidupan, iman dan hidup Yahudi, Yesus itu, Tuhan saya dulu itu adalah namanya Yesua Hamasya. Abad 21, namanya Yesus Kristus. Saya takut ke depan namanya James Bond. Nah iya, bisa-bisa James Bond, bisa-bisa Bruce Willis, bisa-bisa jadi Jackie Chan, dan lain sebagainya. Atau Arnold Schwarzenegger. Bisa-bisa saja. Karena setiap saat berubah, sebagaimana megaloman ya. Berubah-ubah terus. Nama Yahya, Nabi Yahya, dirubah jadi Yohanes. Petrus, nama Kefas, dirubah jadi Petrus. Ini, yang dipersembahkan di Gunung Moria adalah Ismail, diganti oleh Ishak. Padahal waktu itu dalam kitab suci Kristen sendiri, Kejadian 18 dan 22 mengatakan, jangankan Ishak lahir di kandung badan pun belum. Nah ini merupakan kitab suci orang Sinting. Makanya saya tidak mau percaya ini. Anggaplah ini saya anggapkan sekarang ini. Ini masih lebih berharga daripada majalah Bobo, lebih berharga daripada ini. Orang Kristen gak boleh marah. Karena saya bisa membuktikan majalah Bobo bohong tapi berguna bagi anak cucu kita untuk kita mulai memboyongnya ke kamar dan kita mulai menawarkan dia untuk bercerita dongeng tidak mengandung dosa. Ini dongeng yang banyak dosa, Jack. Ya, kalau men kan masih agak-agak tidak sopan ya. Ini dongeng yang banyak dosa. Dongeng yang menyesatkan sekaligus menjerumuskan manusia ke dalam jurang maut. Ya, kalau manusia Kristen mempertahankan dogma semacam ini, maka kita harus lawan dengan Lukas 16 tentang bagaimana Lazarus dan orang kaya mati.
Nantikan di kemudian hari, kalau sudah mati, umpamanya kita semua mati dan orang Kristen semua juga mati. Nanti di surga sana, di hari pembalasan itu, ada neraka, ada surga. Dipanggil semua orang Kristen. Dipanggil juga nabi-nabi. Hei, Ibrahim, Id, Ente, Musa, Isa, Nabi Muhammad, turun. Mana umatmu? Pilih. Wah, baru Allah panggil sama Isa alaihissalam. Betul, selama di dunia, kamu ajarkan bahwa enggak usah sunat tapi baptis aja. Wah, Isa bilang enggak begitu. Jangankan Al-Quran, di dalam kitab sucinya dia sendiri, saya tidak pernah dibaptis tapi saya disunat, kata Isa. Allah bilang, coba buktikan. Mana Bibelmu? Lukas 2 ayat 21. Isa enggak dibaptis, disunat. Yesus enggak dibaptis tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2. Kebetulan nih Alkitab ini dari tahun 91 saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Ya, kalau kategori kiai di Islam, saya Janjudin MZ masih hafal ini. Ya, hafal tuh sisi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Insyaallah. Dan memang tugas saya itu, harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2, ini bukan Al-Quran ya, Bible. Lukas 2 ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang nih agama Kristen, Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir, dan ada Tuhan yang melahirkan, menciptakan. Jadi saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan dua. Semacam mobil itu double garden. Jadi kalau Tuhan satu enggak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta enggak dengar, ada Tuhan yang menciptakan dengar doaku. Maka Lukas 21 dia katakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas siapa yang suruh ajar baptis? Nah, ini pemabuk-pemabuk ini akan datang sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, lah bukan kami. Kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Ini Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picak, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Dia yang menyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita nggak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorfis, antropomorfisme itu antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu bukan orang Arab, tetapi itu orang bule. Nah, ini timbul pertanyaan, dari mana ada Nabi bule? Sebenarnya gampang sekali menyebak kebohongan Yahudi dan Yunani. Cuman orang Kristen itu, kata saya katakan tadi, sudah sesat. Sehingga dia lebih daripada sinting, sudah buta huruf. Karena tidak mau keluar dari kungkungan kegelapan itu. Banyak sekali hal-hal yang mempertahankan mereka, sehingga mereka kuat bertahan pada jalan Kristen. Tapi intinya, hanya dua ayat tadi. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau adik dia jawab dengan hal itu, hal langsung bertanya saja. Kalau begitu Tuhan datang, Yesus datang itu jadi Tuhan, andaikan betul dia Tuhan, berarti orang nggak usah beragama lagi. Karena sudah ditebus oleh Yesus. Karena menurut penyaliban, konteks penyaliban, bahwa katanya orang Yahudi membunuh Yesus dengan eksekusi salib. Padahal Yahudi sendiri mengaku satu manusia pun tidak pernah Yahudi bunuh dengan keadaan tersalib. Itu eksekusi Romawi. Jadi orang-orang yang pakai kalung salib di jalan itu adalah pengikut Romawi, bukan pengikut Isa. Eksekusi mati orang Romawi itu harus disalib. Dan sebelum Yesus tersalib, ada dua penjahat yang tersalib duluan, Ignatius dan Barabas. Nah ini.
Ya enggak usah jauh-jauh lah. Saya waktu masih kecil, ada istilah Sondag School. Sondag School itu sekolah minggu. Belanda yang didik. Guru sekolah minggu saya, Oma Tama Pipe ini usianya konon 78 tahun. Dia bilang, Yohanes makan belalang dan madu. Ada teman saya bertanya, Oma, apa itu belalang? Oma bilang, ya itu belalang itu boto-boto, bahasa Manado, seksava atau serangga yang warna hijau itu. Nah, setelah saya dewasa pergi ke Israel, ternyata Oma bohong. Belalang itu di sana di Israel buah yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Nah, inilah karena buta hurufnya orang Kristen di Indonesia. Yerusalem bukan Yerusalem, Urusalimu. Ya, dan bahasa Ibrani itu baru setelah Isa telah terangkat. Dan kalau memang benar bahwa Isa itu adalah nabi yang hidup, yang dituhankan, yang benar-benar hadir di tengah komunitas Yahudi, mengapa dalam Alkitab Kristen posisi Isa di zaman Perjanjian Baru dengan bahasa aslinya Yunani? Nah, sampai hari ini memang keruh, kabur dari sisi logika, etika, dan sampai pada estetika. Agama Kristen itu tidak dapat dipertahankan lagi untuk dijadikan sebagai sarana penyelamatan bagi kami sekeluarga. Jadi hati-hati, dua ayat itu yang menjadi alasan kuat. Dan harus kita tanyakan, kalau Yesus datang untuk mati dan menebus dosa manusia pada waktu itu, lantas dosa-dosa kita sekarang bagaimana? Karena menurut pemahaman Kristen, orang Islam pun dengan kebenaran Yesus harus mengaku Yesus Tuhan supaya selamat. Masuk hansip saya susah ya. Masuk hansip susah kan? Zaman sekarang masuk hansip susah kan? Apalagi masuk surga. Dia enggak mandi junub, enak sekali masuk surga. Nah begitu, kira-kira enggak sunat, enggak melakukan apa yang dikatakan Nabi, kemudian masuk surga. Itu enggak mungkin. Semua hal yang menjadi dogmatika Kristen tidak bisa dipertahankan sebagai sarana kebenaran untuk dapat menyelamatkan manusia. Ya, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa Ustadz adalah seorang teolog. Ya. Lalu kenapa Ustadz begitu mudah memeluk Islam? Ya. Yang kedua, dasar teologi apa yang membuat Ustadz membenarkan teologi Islam? Ya. Itu saja. Baik. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teolog yang begitu kuat dengan dogmanya. Apa yang menyebabkan para teolog luar Islam seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, apa saran Ustadz kepada umat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Kristen nggak disarankan? Mungkin untuk umat Islam. Islam saja, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya seorang teolog yang memahami dasar-dasar kebenaran teologi Kristen sampai kepada penjabaran dalam perealisasian dan maksud-maksud iman Kristen itu, kemudian dengan mudah saya meninggalkan pemahaman itu dan justru memeluk agama Islam. Ya, saya jawab singkat sekali saja. Justru sana saking tingginya saya memahami teologi, saya makin dekat dengan Islam. Karena menurut pemahaman teologi Kristen, bahasa Perjanjian Lama itu katanya bahasa aslinya dari kitab Kejadian, 39 kitab Kejadian sampai Maleakhi itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Namun setelah diadakan penelitian, penelusuran tentang pencarian naskah asli Perjanjian Lama, Old Testament itu, ternyata menurut para teolog Yahudi, Masora, dan Septuaginta, 70 sarjana Yunani, naskahnya itu disimpan di Laut Mati. Laut Mati ini konon adalah laut yang apabila kita lempar bayi itu, bayi tidak bakal tenggelam. Karena saking dalamnya Laut Mati itu. Nah katanya di situ disimpan naskah Laut Mati, Injil asli itu. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita ini cerita bohong. Kembali dari Israel, saya nggak banyak komentar. Justru saya pikir, ngapain saya belajar capek-capek, hampir putus urat saraf. Sampai teler saya belajar S3, akhirnya hasilnya nol. Makanya saya melihat, siapa tahu Islam yang betul. Karena pengakuan orang Israel, ketahuilah Israel, Allahmu Yahweh, dan Yahweh tunggal, esah. Nah, hampir sama dengan asyhadu an la ilaha illallah.
Wah, ini pendekatan ini yang saya temukan, saya cari terus. Dan akhirnya berangkat dari para sejarah para nabi, apa yang dipadukan dalam praktek hidup umat Islam di Indonesia dan secara menyeluruh dalam konteks global, itu sama dengan penjabaran yang dilakukan oleh para nabi dan pengikut-pengikutnya di zaman tempo dulu. Jadi ini sangat meyakinkan saya bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar-benar datang dan hadirnya dari Allah melalui para nabi-nabi Allah. Dan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Isa pun tidak ada perbedaan satu dengan yang lain dalam derajat dan kodrat kemampuan, the power of prophet. Dan mereka adalah sama di pandangan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau orang katakan seperti Raja Habas ya katakan, kenapa Nabi Muhammad datang enggak dengan mujizat? Karena Isa sudah membongkar duluan. Nabi Muhammad datang bukan dalam pemahaman waktu itu orang enggak mengenal Allah. Sudah ada orang mengenal Allah, tapi agama diselewengkan. Maka dia tidak cocok datang dengan mujizat. Karena kalau Nabi datang dengan mujizat, berarti manusia pada konteks itu hidup dalam penyembahan berhala. Maka perlu ada tanda-tanda yang menakjubkan sehingga dia mampu meninggalkan kekuatan-kekuatan lain dan memfokuskan perhatian pada kekuatan Allah. Nah, sementara Nabi Muhammad hanya datang dengan firman karena meluruskan penyimpangan yang terjadi, alias manusia hidup bukan dalam penyembahan berhala tapi hidup dalam kefasikan dan kemunafikan. Maka dia luruskan semua itu. Dan kedua, aspek ketiga adalah saya yakin bahwa memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah, karena dalam kitab Yahudi itu dikatakan bahwa ada kata Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi itu dalam Talmud Israel menjelaskan bahwa akan datang Nabi. Dan saya bisa buktikan dalam Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Di sini, disinilah yang dirubah oleh tangan Yahudi yang kotor. Yohanes pasal 15. Salah saya. Yohanes pasal 14. Pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Coba perhatikan apa yang saya katakan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang, garis bawahi, seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, dia janji seorang tapi yang datang yaitu roh kebenaran. Kalau orang dengan roh, saya rasa tidak relevan. Orang adalah nature, alamiah, suatu yang diciptakan, sementara roh ini angin. Nah, kenapa harus begini? Maka Bible ini Alkitab yang dulunya diturunkan Allah ke tengah-tengah komunitas Yahudi, waktu itu Arab menyembah berhala, 360 nabi Baal yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Yang kemudian munculnya Nabi Muhammad nanti dihancurkan oleh Nabi Muhammad yang tinggal Salima, Alata, Al-Usa, Al-Mana, Hubal, Allah. Dan ini saya pernah pelajari ketika saya masuk kepada teologi agama-agama, the religion of theology. Ini saya sempat pelajari tertinggal 5 yang masih disembah oleh Arab jahiliyah. Ini Nabi Muhammad belum tampil sebagai nabi, belum. Dan memang itu persoalan prinsip yang terjadi di tengah komunitas Timur Tengah, manusia Timur Tengah. Nah, di sini dikatakan akan datang seorang, tetapi tiba-tiba datang setelah datang Roh Kudus. Nah, ini berarti kebohongan yang terjadi. Maka kita harus telusuri dari mana sumber ini yang dijanjikan seorang penolong dan penghibur, tetapi yang datang adalah roh. Banyak orang Kristen dan orang Islam enggak tahu. Kristolog-kristolog di Jakarta tidak bisa menjebak ini. Ini maksudnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Holy Spirit, dan kemudian menipu orang Indonesia, Roh Kudus. Nah, posisi yang sebenarnya dalam Talmudis Israel, Kitab Suci Israel, Bani Israel, itu posisinya Ahmad bin Abdullah. Bahasa Ibraninya, bahasa orang Yahudi, Ruach HaKodesi. Ruach roh, HaKodesi Roh Kudus. Kalau Yit Kadas dikuduskan. Tidak menyangkut pronounce-nya, enggak begitu. Tetapi jamak dan tunggalnya ini yang penting dijabarkan. Bahwasannya disinilah posisi Nabi Muhammad. Dan saya yakin ketika memeriksa kamus, ternyata Ahmad bin Abdullah itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau enggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah, oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya. Semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran, dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori, saya dapatkan satu titik pun
tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. Satu titik. Dan kalau ada, saya mau lihat di mana kelemahannya. Dari sisi etimologisnya, Al-Quran tidak punya kelemahan. Yang lemah itu Muslim. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Islam, maka kita akan memfokuskan perhatian pada pemahaman tentang Al-Quran. Ketika kita membicarakan tentang Islam, maka kita harus membicarakan tentang Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang Islam, kita akan berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sebaliknya, ketika kita bicara tentang Kristen, kita mau bicara Tuhan yang mana? Ketika kita mau bicara tentang Kristen, kita mau bicara Injil yang mana? Sementara banyak orang yang berkata bahwa Injil itu kitab. Isa datang membawa kitab Injil. Loh, tunggu dulu. Di zaman dulu, jangankan zaman Isa, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu perusahaan kertas yang menciptakan buku atau penerbit sebagaimana yang terjadi di konteks abad 21 atau zaman sekarang kita ini. Nggak ada yang mampu menciptakan kitab. Musa saja menurunkan dua lauh batu dari Allah. Musa membawa hukum-hukum Taurat Allah itu, perintah-perintah Allah itu, hanya dengan percikan kemuliaan Allah, maka jadilah perintah Taurat itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Isa nu Maryama rahulillahi wa kalimatullah. Isa datang dengan diri sebagai kalimat atau statement Allah. Jadi dia membawa kitab. Semua pernyataan-pernyataan Isa itu adalah kalimat dari Allah. Nah, inilah yang diasumsikan oleh Kristen sebagai firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu yang dituhankan oleh Kristen. Nah, ini persoalan prinsip yang harus kita ketahui bersama. Sementara Islam tidaklah sah nilai keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia ini, termasuk di dalamnya Injil. Tidaklah sah iman seorang Muslim apabila tidak mengakui salah seorang Nabi yang Allah turunkan ke tengah dunia ini, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Tapi yang diimani dan dikondisikan dalam pemahaman teologi Kristen secara baik, itu Isa yang mana dan Injil yang bagaimana. Makanya terdapat begitu banyak perubahan-perubahan istilah penamaan. Isa Al-Masih diganti Yesus, ya, Injil diganti dengan Kitab Perjanjian Baru, New Testament. Dan begitu banyak nama-nama Rasul diroba-roba oleh umat Kristen. Tanpa sadar dan tanpa malu, tetap saja membawa nama Isa. Yang sebenarnya tidak identik dengan Injil, tidak identik dengan Allah, dan tidak identik dengan Isa. Nah, itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember, orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Saya amat sangat yakin. Karena sulitnya para teolog mencari pembenaran dari mana datang tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus. Nggak ada seorang teolog pun yang tahu. Bahkan B.J. Bolan, ya, seorang pakar teologi Kristen Perjanjian Baru, beliau katakan, kita tidak mengetahui tanggal dan tahun berapa Isa itu dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan. Nah, karena Yesus digambarkan oleh orang Kristen sebagai terang dunia, maka ada kebiasaan adat istiadat orang Romawi pada waktu itu, karena institusi agama Kristen ini dibangun atas dasar kekuatan politik pemerintahan Romawi dan Yunani. Makanya terus menerus menggempur kekuatan Islam. Nah, oleh karena itu diambil dewa yang disembah pada zaman Romawi, yaitu dewa matahari. Kebetulan anak dewa matahari ini lahir pada tanggal 25 Desember. Dijadikan sebagai landasan pengakuan iman Kristen Yesus sebagai terang dunia. Karena matahari. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat, ganti baptis. Dia ganti baptis. Nah, ini penyelidikan ini secara teologi ya, ditanyakan tadi, yang memotivasi saya, membuat saya bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan yang tidak lagi saya ragukan, tentu tidak lagi saya pungkiri bahwa inilah kebenaran. Ketika saya melihat dasar-dasar teologi Kristen dan memadukan di dalam satu panduan dan praktikum yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam, maka saya berkata tanpa isi kitab suci pun orang Islam itu masuk surga. Maka saya harus mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Contohnya bersyahadat. Ya, bukan berarti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad. Saya analisa. Wah, kalau saya masuk Islam, saya lihat dulu. Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mengakui nabi-nabi lain.
Nah, makanya saya beli 15 Al-Quran. Saya baca. Waduh, kalau Nabi Muhammad egoistis, Nabi Muhammad ekstremis, Nabi Muhammad seorang yang eksklusif, maka tidak mungkin dia memantapkan ceritra. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang di Yesus Tuhankan oleh Kristen sebagai Nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Makanya dia bilang, Isa, justru kitab suci Kristen kurang menceritakan mujizat Isa. Al-Quran yang paling lengkap. Isa pernah meniupkan tanah, maka jadilah burung. Di Kristen apa? Orang buta berjalan, orang lumpuh bisa, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Orang mati, bangkit, itu semua dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saya salut dengan Nabi Muhammad. Berarti dia adalah seorang Nabi yang diutus Allah. Namun, pemahaman ini tidak bisa saya dasari pada sisi teologi yang secara nyata harus saya pelajari secara etimologis. Karena saya waktu itu dan sampai sekarang masih bodoh membaca Al-Quran. Maka saya, karena punya dasar filosofis yang kuat, dasar pemahaman filsafat dan logika yang kuat, maka saya menstandarisasikan pemahaman kenabian Rasulullah Muhammad itu dalam sisi logika. Saya berpikir begini, Indonesia merdeka tahun 1945. Saya lahir tahun 1970. Indonesia merdeka, pemahaman yang saya terima bukan atas dasar saya mimpi. Tetapi Pak Guru yang berkata, hei murid-murid, Indonesia merdeka tahun 1945. Dengan pemahaman ini, semakin saya yakin dan seluruh murid-murid lain, bahwa Indonesia betul merdeka. Diselidiki dalam praktikum, pelaku-pelaku sejarah mengatakan betul pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah sekarang saya menganalisis cara baik dengan logika yang sehat, the positive thinking, bahwa 3500 tahun perjalanan baginda Nabi Musa dengan Isa, ini rentang waktu jarak 3500 tahun Musa sampai ke Isa, Isa sampai ke Nabi Muhammad 576 tahun. 3500 tambah 576 tahun. Oke? Okay? Berarti 4076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang cerita Musa, tentang jangankan Musa, tentang Isa saja 576 tahun rentang waktu. File memori manusia tidak akan bertahan lebih daripada 30 tahun mengingat peristiwa-peristiwa lalu. Ini 4076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Sementara satu, beliau adalah seorang umi, seorang buta huruf. Karena memang wajar. Dulu enggak ada SD, enggak ada SMP, enggak ada SLTA. Semua nabi ya memang buta huruf, umi. Siapa bilang? Terus orang Kristen bilang, "Ah, Isa sarjana ekonomi." Ah, ente karang. Mana ada dulu Lemdik? Enggak ada Lemdik dulu, Jek. Enggak ada lembaga pendidikan, SD pun enggak ada. Pantas aja kalau nabi-nabi dulu patah pensil alias buta huruf. Tapi bukan orang bodoh. Mereka profesor di atas profesor. Karena mereka langsung, walaupun dulu gak ada pak guru, ada guru di atas segala guru. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya memposisikan diri sebagai seorang pencari Tuhan, pencari kebenaran, pencari sebuah eksistensi penyelamatan, maka saya mendasarkan pada pemahaman logika dulu. Nah, dari dasar teologi itu, saya sampai kepada pemahaman teologi Islam. Yang adik tanyakan tadi, Bapak seorang pakar teologi, kemudian sampai kepada pemahaman teologi Islam. Bagaimana rumusnya? Saya tidak mungkin belajar Al-Quran. Ini perlu guru. Ini tidak mungkin tanpa melalui proses pembelajaran dan memakan waktu yang panjang, iya kan? Nah, sementara dalam dasar pemahaman pencarian kebenaran, saya masih tanda tanya, benar nggak nih Islam? Nah ini perlu guru, makanya saya bilang, Islam saya sudah kaji dari tahun 1998, tapi nanti saya masuk dan sah mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah pada tahun 2006. Itu yang saya garis bawahi dalam buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, tidak seorang pun sampai pada Islam kalau bukan karena hidayah. Dari ini, saya pandang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, karena beliau mampu menyusun secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalistis apa-apa yang tertuang dan tetap relevan dengan suatu pada zaman para nabi 4076 tahun, dan apa yang beliau suratkan dalam Al-Quran dan ditulis oleh para sahabat pernah terjadi sementara, dan amat sangat yakin saya sampai dunia kekal Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Ini yang saya tunduk. Maka saya katakan, Islamlah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Inna dina
indalohil Islam. Tidak ada agama yang dari Allah selain daripada Islam. Pantas aja orang Islam itu, waktu saya Kristen, saya bilang, ini orang Islam ini terlalu sombong. Terlalu eksklusif. Terlalu mau egoistis, menang sendiri. Seolah-olah dia yang paling suci. Aduh, ternyata tidak begitu. Saya keliru. Dan sekarang saya mau bertanya, adakah dalam kitab suci Kristen, orang Kristen mampu mengatakan begitu? Karena dia tahu dia bohong. Karena dia tahu dia nggak betul, maka dia takut katakan begitu. Ketika dia pancing dengan statement itu, maka ada umpan balik. Dasar mana ente bilang ente benar? Nah ini, maka akan ada tembakan. Sama dengan orang bilang begini, saya jago karate. Coba kamu lawan saya, padahal nggak bisa karate, patah-patah ente. Nah, jadi janganlah, sengaja memang Islam begitu. Bukan berarti orang Islam sombong. Kaum muslimin wa muslimat dilarang sombong. La yastakbirun. Tidak boleh menyombongkan di diri. Maka umat Islam itu memancing. Kalau dalam pelajaran para dosen-dosen tahu itu. Metodik didaktik. Dasar-dasar mengajar. Ketika melempar teori, maka ada umpan balik. Please, silakan mahasiswa bertanya. You answer. Bertanya kepada saya berikan. Jawaban Anda saya berikan. Ya? Maka dari sinilah kita dapat melihat hadirnya Islam dan fungsi orang Islam hanyalah menuntun, hanyalah menasihati, memperingatkan. Ya kalau saya tampil begini di studio, saya bukan mengajak memaksakan orang pindah agama, tetapi saya menyadarkan, menuntun manusia untuk kembali menggunakan akal sehat. Hati-hati, karena akal ini adalah suatu yang dapat menjerumuskan kita, tetapi sebaliknya, akal juga dapat membawa nikmat dalam segala perjalanan kehidupan kita. Maka itulah jawabannya, saya mengukur kebenaran Islam dengan pengakuan, bukan pengetahuan. Walau adik mau pancing bertanya kepada saya, Bapak seorang teolog, tapi saya tidak mengedepankan pengetahuan mencari Islam. Namun, Islam, walaupun saya mengedepankan pengakuan, bukan berarti itu Islam tidak syarat dengan ilmu. Saudara-saudara tahu, adik semua tahu, bahwa Islam itu, Al-Quran ini, kitab suci Islam itu, dipakai oleh orang Eropa untuk membangun teknologi dan saintis. Dia membangunnya ilmu pengetahuan dengan dasar Al-Quran. Salah satu contoh, di dalam sini saya tahu, nak tahu di mana posisinya, alam dan lingkungan harus dijaga. Nah, cuman orang Islam di timur ini, kaum muslimin wa muslimah di timur, masih dalam standar posisi teori. Islamnya masih teori, tapi prakteknya ada sama orang bule yang kafir-kafir itu. Kita ketemu kucing, patuh kaki kita langsung ditendang, mampus kucing. Ya kan begitu? Ya, ketemu ular kecil, wah inilah yang mencobai Adam dan Hawa sehingga berdosa. Ambil parang, potong. Orang bule enggak. Ambil tuh ular, dipelihara, bahkan tidur dengan ular. Nah, jadi teori masih ada pada kita, praktek sama orang kafir. Nah, yang Allah cari kira-kira teori atau praktek? Nah, praktek yang Allah cari. Makanya kita jangan cuma jago teori, mari teori kuat dan juga praktek. Saya mendasari diri pada praktek. Makanya teori saya tinggalkan. Teologi Kristen saya tinggalkan, saya masuk kepada pengakuan. Islam bukan berarti tidak memiliki pengetahuan. Justru Islam kaya dengan pengetahuan. Saya mau sampaikan, kalau Islam itu, menurut pemahaman saya, tidak cocok orang bodoh yang peluk agama Islam. Makanya yang tumpul-tumpul di luar sana, termasuk Yusuf Roni, mantan yang mengaku mantan kiai palsu ya. Ya, Yusuf Roni itu padahal penjahat yang sudah keluar masuk penjara. Mengaku output dari UIN, Universitas Islam Nusantara Bandung. Setelah dicek, banyak sekali kasus Yusuf Roni. Mengaku asli Palembang, Islam yang fanatik. Padahal Islam munafik dulunya. Nah ini, jadi memang beda ya. Kalau orang Kristen masuk Islam, orang-orang qualified. Tapi orang Islam masuk Kristen biasanya orang-orang yang kehilangan jalan hidup. Jadi susah, dek. Kalau adek tanya begini, kenapa Pak Yusuf Roni ente kok seorang kiai ya, yang menguasai Al-Quran kemudian pindah ke agama Kristen? Apa yang mendasari? Bingung, Yusuf Roni gak bisa jawab. Karena Yusuf Roni bukan seorang kiai. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, karena dari mengacunya sudah salah, pertanyaan salah tidak boleh dijawab dengan hal yang benar. Makanya, teologi Kristen itu teologi yang dibangun atas dasar asumsi. Tapi teologi Islam, teologi yang dibangun atas dasar realita dan sejarah. Sejarah, suatu yang buta dapat melihat. Tuli dapat mendengar. Bisu dapat berbicara, terkubur lapisan bumi yang paling bawah. Sejarah itu hidup. Jadi Islam itulah kebenaran. Saya terpanggil tanpa komentar, tanpa panduan dari siapapun, tanpa petunjuk pihak siapapun yang memaksakan kami sekeluarga, dengan penuh kesadaran keikhlasan hati,
surga jaminan yang kami fokuskan, kami memeluk agama Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekian, itu yang saya bisa jawab. Dan kemudian apa yang Bapak rasakan selama memeluk agama Islam? Saya rasakan cuma satu, ini jujur, saya tidak main-main. Saya rasakan sekarang saya sudah di Islam, kematian bukan yang saya takuti. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, kematian tidak yang saya pikirkan lagi. Mati sekarang, sebentar keluar dari mobil, ketabrak mobil saya dan saya mati, malah saya senang, saya cepat mati. Tapi jangan saya bunuh diri, saking saya yakinnya. Dan ini bukan mulut saya yang berkata, perasaan saya, bahwa saya sudah ditempatkan Allah di surga. Di Kristen, ketika melihat orang mati, saya bermatematika, kapan saya antri dan mati, kemudian saya gimana kalau mati. Padahal saya seorang pendeta yang menyampaikan, Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya ini gimana? Pernah saya kuburkan seorang pemabuk yang mati. Ketika saya katakan, jemaat Tuhan, ini saudara Ferry telah kembali ke rumah Bapa di surga. Ini kembali ke rumah Bapa di surga artinya selamat. Tapi hati saya bilang begini, masa sih bajingan begini, pemabuk gini kok masuk surga? Hati yang bilang, mulut saya mengatakan di banyak orang dia masuk surga. Tapi hati saya bilang, masa bajingan begini masuk surga? Nah, saya juga pun begitu. Sebagai seorang pendeta, saya berpikir, saya kan kurang ajar. Tapi gak usahlah saya ungkapkan dosa-dosa saya yang dulu. Gak malu saya sudah sekarang ya. Saya sudah kertas putih, sudah masuk Islam, gak usah lagi disebut-sebut. Ya, nanti dijadikan alasan, dulu pendeta pantas di Islam buat lagi. Nah, itu gitu kan. Insya Allah, saya akan pertahankan nilai keislaman saya. Karena saya masuk Islam, kalau dulu pendeta Kristen, sekarang saya jadi pendeta Islam. Mudah-mudahan, insya Allah, dengan nikmat yang kami rasakan, ya, melalui pertobatan kami ini dan sampai kepada hidayah Allah, akan juga dipakai oleh Allah menjadi sesuatu yang berguna bagi kelangsungan, kemegahan, kemuliaan, dan kebenaran agama Islam. Nah sekarang, apa yang paling memotivasi, yang Bapak rasakan, begitu ya, pertanyaannya, sehingga Bapak kuat dalam Islam. Satu, ketenangan dan kedamaian selama saya hidup. Ketika ketenangan itu datangnya dari mana, saudara-saudara bertanya, ketenangan itu datang ketika saya menunaikan salat 5 waktu. Padahal cuma 5 menit. Saya hanya Al-Fatihah, beberapa ayat-ayat pendek. Sebaliknya, kalau saya tidak melaksanakan sholat, saya seperti dikejar-kejar dengan hutang miliaran rupiah. Seperti ada yang kejar. Pernah saya bertanya kepada istri, "Mak, saya punya perasaan gak tenang." Istri saya bilang, "Ente sudah sholat?" Saya bilang, iya, rupanya belum. Dari yang membawa saya mempertahankan Islam, yang saya rasakan adalah ketenangan, dan yang kedua, mati tidak saya pungkiri. Terima kasih. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Salam saya kepada umat Islam supaya kuat mempertahankan akidah Islam. Jangan sampai menjual Islam hanya karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kepada umat Kristen, marilah berpikir membaca, jangan dulu baca Al-Quran. Baca dulu kitab suci saudara, dan kemudian saudara kaji secara baik dengan sejarah, memadukannya dengan prinsip-prinsip praktek yang ada pada umat Islam. Lalu saudara, silakan, saudara putuskan. Saudara juga tidak hanya hidup sementara di dunia ini. Saudara tidak hidup kekal, tapi hanya sementara. Saudara akan meraih surganya Allah apabila saudara telah sampai kepada Islam. Terima kasih. Akhir kata saya, ihdina syiratul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.